Ini dari Malik Wika, sekarang lagi tahap pemasangan KWH. Ini lagi tahap juga pemasangan lampu penerangan terasnya juga. Sekarang di sini kan huntarannya ada 6. Jumlah biliknya itu ada 78 bilik. Tapi yang terpasang KWH baru 77, kurang 1 ini Pak di belakang kita. Nah, berarti di, tanggung jawab PLN Pak ya? Ya, ini tanggung jawabnya PLN. Selain ada kerjaan tambah, kerjaan jalan ini landscape itu mungkin dimulainya selesai kalau orang sudah masuk dulu, sudah masuk menghuni di Huntara Mampanau. Ya, rencana kapan Pak bisa diserah terimakan sehingga masyarakat agar segera bisa masuk ke Huntara ini Pak? Info terakhir saya dapat besok, diserah terimakan ke warga sekitar. Oh iya, oke. Kalau begitu bisa kita lihat ruangan Huntara yang ada di sini Pak? Bisa. Yang baik. Ini kamar mandinya, toilet dan dapur. Setiap ya, ini ada. Oh, ini ada ruang dapur, Pak. Ya, ini dapur. Ini ada ruang cuci. Dilengkapi ruang mencuci. Ya. Untuk ruang dapur. Ini untuk toilet ada berapa? Toilet ini ada 4. Yang toilet, yang kamar mandinya ada 4. Oh, 4 toilet, 4 kamar mandi. Ya, 4 kamar mandi. Jadi enggak campur ya. Oke. Okay. Kita melihat ruangan. Kata-katamu riuh mengalir bagai gerimis. Ya, kita akan melihat sisi dalam daripada Huntara yang akan diserah terimakan. Seperti angin. Ini ada kipas anginnya. Wah, dites. Setiap saat lampunya juga menyala. Menebarkan jala asmara. Menaburkan aroma luka. Oh, lampu luar, lampu dalam. Entah sampai kapan berhenti menipu diri. Kupu-kupu kertas yang terbang yang kemari, aneka rupa dan warna, dibias lampu temaram.